Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Welcome back to my channel ya, resep ala kadarnya. Di sini resep ala kadarnya mau goreng nasi spesial ya. Tapi sebelum mulai, saya memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, jika suka video ini, resep ala kadarnya dengan menu nasi goreng, silahkan like ya, komen, share, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan next video dari resep ala kadarnya ya. Kemudian saya menggunakan 3 butir telur ya. Dan di sini ada minyak, sayur, kemudian ada kecap asin, ada kecap manis ya, dan kemudian ada garam, ada penyedap rasa. Saya menggunakan 2 butir telur untuk membaluri nasi ini ya. Seperti ini. Kemudian diaduk-aduk sampai merata ya. Nah, ini caranya yang dikatakan spesial ya. Oke ya, ini nasinya sudah diaduk dengan rata. Sekarang saya panaskan minyak ya. Tambahkan minyak ya teman-teman. Secukupnya ya. Udang keringnya masukkan dulu. Bawang merahnya, bawang putih dimasukkan, tumis-tumis hingga harum ya. Baunya sudah harum. Kemudian ini diketepikan aja, nggak usah diangkat, diketepikan. Dan goreng telurnya ya. Kasih sedikit garam. Masukkan wortelnya. Kemudian ditumis lagi. Setelah semuanya ditumis ya. Kemudian masukkan cabai. Nasinya. Hmm.
nasinya enggak basah lagi ya, sudah kenyal ya seperti ini. Kalau tadi kan basah karena telur tuh, tapi sekarang sudah enggak basah lagi seperti ini. Sekarang tambahkan garam. Bukan garam. Kemudian sedikit MSG ya, sedikit aja ya. Asin. Harum. Supaya warnanya tidak pucat, saya sedikit kasih kecap manis ya. Saya menggunakan kecap bango. Sedikit aja. Supaya warnanya enggak pucat. Oke. Koleksi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedikit garam. Daun bawangnya. Di sini ada cabe, ada bawang, daun bawang, ada wortel, jadi warnanya lebih cantik. Oke, begini udah mateng ya guys. Untuk naruh daun bawangnya terakhir aja supaya lebih apa? Warnanya lebih bagus seperti ini ya. Oke, saya matikan apinya. Oke, siap dihidangkan ya. Alhamdulillah, nasi goreng spesial dari resep ala kadarnya sudah siap dihidangkan guys. Jika kalian suka dengan resep atau video ini dari resep ala kadarnya, silahkan like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya ya. Oke, supaya tidak ketinggalan next video dari resep ala kadarnya. Oke, selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.